karena di dalam Islam bulan Ramadan adalah salah satu di antara bulan yang begitu istimewa. Satu bulan yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad yang bahkan tidak dianugerahkan kepada umat-umat sebelumnya yang berkaitan dengan Ramadan. Berikut dengan keutamaan-keutamaannya. Umat terdahulu dalam sejarah mereka berpuasa, tapi puasa mereka tidaklah sebagaimana umat Nabi Muhammad yang secara bulannya ditentukan, bahkan hitungannya pun juga ditentukan, yang kita sebut dengan Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Dan di dalam bulan itu ada keutamaan-keutamaan bagi kita kaum muslimin. Kabar gembira hadirnya dengan bulan Ramadan ini, karena ini satu kesempatan, satu momen yang terbaik untuk kita, mohon maaf para pendosa. Saya kira tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa ya. Tinggal biasanya kecil besarnya, terang-terangan atau sembunyi-sembunyinya. Saya kira berkisar di antara itu. Tapi kalau untuk dikatakan suci sama sekali tidak berdosa, itu seperti yang mustahil. Karena itu hanya dimiliki oleh dua makhluk. Pertama, malaikat. Yang kedua, para nabi. Mereka orang-orang yang terlepas dari dosa. Kalau nabi disebut dengan maksum terjaga, yang memang dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat memang mereka adalah orang-orang yang diciptakan atau makhluk yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mereka tak ada nafsu. Kalau dalam bahasa Islam itu mereka, para malaikat, tak ada nafsu. Sehingga yang diperintahkan sujud, ya sujud. Yang diperintahkan kemudian cabut nyawa, ya cabut nyawa. Tidak ada kemudian dia bosan mungkin sekali-sekali ingin juga yang cabut nyawa ini, tidak usah berhadapan dengan manusia. Cuman sekali-sekali kemudian mau tukar dengan kawannya sujud, tidak. Apa yang diperintahkan oleh Allah itulah. Sehingga tidak ada keinginan, tidak ada dorongan dari nafsu mereka untuk melakukan sesuatu pengkhianatan atau sesuatu perbuatan yang di luar daripada titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini makhluk yang kebetulan pertengahan. Nabi bukan, malaikat bukan. Maka status manusia diberi dua hal. Pertama, diberi yang Allah berikan kepada malaikat juga diberikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada para nabi juga ada pada kita. Sehingga manusia itu kadang-kadang, kata ulama,